Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan hari ini kami di wilayah binaan Desa Tanjung Raya berserta teman perjuangan Arman SP dan Jerry Bayu Prasanta SP akan merayakan pemanenan di lahan KWT Desa Tanjung Raya. Dan inilah rekan-rekan, dan ini kebunnya. Itu nah yang banyak makan kambing hitam. Mana yang depannya, Bu? Entah, masih ada apa enggak? Nah, itu paling teman-teman kecil, Bu. Enggak lah deh di dulu. Ayo ke dalam. Oke, kita akan menuju TKP. Oke, guys, ini cabai rawit dan cabai panjang. Datang wartawan, mau ngambil gambar dari dia kan susah, orang banyak sekali ngerubung, jadi akal nih wartawan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat. Palang mana? Orang nengok semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban. Nah, ini timunnya. Bapaknya korban, ya pasti orang minggir kan? Minggir, ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya itu wartawan. Timun, kacang. Dia sudah kadang ngaku bapaknya korban. Timun lah ada nah di dalamnya. Ini cerita pendek tapi muatannya dalam. Bu, kalau belum kenal bener jangan cepet-cepet ngakuin. Ya, ya. Pak, ini terong ungu. Tapi belum berbuah. Apa? Enak man. Testimoni kacang. Mantap. Namanya kacang panjang. Nah, sumber tiga penyakit ini sumbernya kuman, kurang iman. Dan ini hamanya ini. Jaga iman baik-baik, ini penting pertahanan iman masjid ini. Bu, jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Bu, dan di sana demplotnya. Kalau punya anak bersebelahan dengan masjid. Punya anak pinter tapi enggak benar. Atau punya anak nanti kita sambung lagi ke acara inti. Oke. Okay.